ingat Pak Dirjen, kita tidak bisa buat hujan, kita tidak bisa buat musim. Kalau kita bisa buat musim sendiri, bisa apa? Terserah. Kita mengikuti musimnya. Kebijakan kita harus bersesuaian. Dari awal kita itu, Panja itu merekomendasikan kalau sarana prasarana gak siap, jangan dipaksakan. Dari awal udah bilang kita begitu. Kemarin dipaksakan mereka kerepotan. Ini himbara 1.500 kartu tani gak dibagikan, 45.000 kartu tani gak belum dibagikan. Apa namanya kalau ketua Sudin mukanya ini goblok gitu. Luar biasa. Ini apa pikirannya seperti apa? Masa mau berbisnis dengan rakyat harus cuma jadi nasabah? Masya Allah. Aneh. Sebelum pakai kartu tani, betulin kebijakan presiden secara nasional. Kalau menyusahkan masa kita ikuti. Masa yang sesat kita jalani. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kalau kita bersepakat, ada kesepakatan di rapat terbatas dengan presiden, itu bisa disampaikan sebagai kebijakan nasional. Butuh berpihak kita tuh. Rakyat kita tuh butuh untung. Rakyat kita tuh butuh sejahtera. Kalau setiap panen raya mereka tidak mendapatkan harga yang pantas, produksinya tidak terbayar, apa yang modal mereka keluarkan menjadi rugi, bagaimana mereka sejahtera? Apa yang kita tulis dengan nilai tukar petani NTP, dan selalu kita ngomong NTP-nya naik, dari mana naik itu ukurannya? Orang mereka pada saat panen raya mereka rugi. Yang kedua Pak Sekjen, ini kan sudah memang evaluasi kita harus sudah total. Saya hanya ingin mencontohkan, di sisi Jawa Barat, Karawang itu salah satu basis mungkin dengan Indramayu, Cirebon, Subang, basis padi kita. Di Karawang yang sebut basis padi kita yang sekabupaten ada 93.000 hektar satu kabupaten itu sawahnya, yang walaupun terus tergerus oleh pembangunan beton sekarang, mungkin 80% itu produktivitas dari apa yang mereka perjuangkan, mereka bertani di bawah 5 ton. Ini hasil investigasi kita. Artinya tanahnya rusak, apa yang sampaikan tadi itu pH-nya sudah turun di bawah rata-rata. Fosfornya mungkin sudah tidak ada, nitrogennya mungkin sudah tidak ada karena kebanyakan pupuk kimia dari awal. Apa mungkin kita memperbaiki itu dengan baik? Maka saya bilang ke Pak Dirjen PSP, coba disampaikan lagi deh ke Komisi 4, bagaimana kebijakan pupuk, apa namanya, pupuk organik disubsidi. Jangan serahkan pengendalian ini kepada rakyat. Tidak mungkin mereka mencari pupuk subsidi atau pupuk non subsidi ya yang organik yang angkanya mahal. Gak mungkin mereka beli. Pasti mereka bertani apa adanya. Mental petani kita kan bukan petarung hebat bagaimana mencapai produktivitas tinggi, tapi mereka apa adanya. Musim hujan, yang penting bertani deh, hasilnya tergantung Tuhan. Pasti mereka hanya begitu. Kitalah pemerintah yang harus menjadikan penyiapan, pengendalian, pembimbingan, supervisi bagaimana mereka bisa menjadi petani-petani hebat. Kita sumber daya alam kaya, tapi pertumbuhan ekonomi kita rendah. Kenapa Vietnam yang sumber daya alamnya terbatas, kenapa bisa tinggi? Kita pahami beban sosialnya memang lebih rendah daripada kita Indonesia. Tapi saya berharap ini proses atau mungkin masalah yang ada di birokrasi kita yang butuh dibenahi semua bersama-sama. Saya mohon sekali lagi Pak Sekjen, mohon kita Kementan dan badan-badan pangan, non kementerian lembaga, mohon bersatu bersama-sama membela rakyat kita agar mereka bertani bisa mendapatkan yang layak. Menjadi betul-betul NTP yang kita sebut NTP yang beneran, bukan hanya asal-asalan yang kita laporkan. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Pak Dirjen nih, Pak Dirjen PSP, Bang Ali Jamil, Pak Ali Jamil nih. Ini masalah kartu tani ini. Dari awal kita itu, Panja tuh merekomendasikan kalau sarana prasarana gak siap, jangan dipaksakan. Dari awal udah bilang kita begitu.
Kemarin dipaksakan mereka kerepotan. Ini Himbara 1.500 karutani gak dibagikan, 45.000 karutani gak belum dibagikan. Apa namanya kalau ketua Sudin mukanya ini goblok gitu. Luar biasa. Ini apa pikirannya seperti apa? Masa mau berbisnis dengan rakyat harus cuma jadi nasabah? Masya Allah. Bisa udah bolak-balik kita ini. Kabupaten yang basis-basis pertanian dorong oleh kita, jangan terhalangi teknis hanya sekedar dengan kartu tani. Datang lagi kebijakan direlaksasi sama Pak Dirjen, berapa lama puncak tanamnya bulan ini, baru kebijakan relaksasinya bulan ini, mereka sudah kemana larinya, hujannya sudah kemana larinya. Ingat Pak Dirjen, kita tidak bisa buat hujan, kita tidak bisa buat musim. Kalau kita bisa buat musim sendiri, apa terserah. Kita mengikuti musimnya. Kebijakan kita harus bersesuaian. Nah ini kan coba dong dipikirkan lagi yang begitu. Kan bisa lentur program itu. Ini Himbara kita ini luar biasa menyusahkan. Coba, kan kebijakannya di Kementan. Aneh. Sebelum pakai e-kartu tani, betulin kebijakan presiden secara rasional. Kalau menyusahkan masa kita ikuti. Masa yang sesat kita jalani. Sampai petani kita musim tanam yang berdampak pada posisi kebijakan distribusi rayonisasi sudah tak bermanfaat. Orang antar kabupaten bisa beli, antar kecamatan bisa beli, yang seharusnya antar desa terjaga. Kenapa masalahnya? Orang yang punya kartu tani tidak bisa digesek, ada orang yang punya yang masuk ERDKK tidak pegang kartu tani. Kan problemnya bertumpuk-tumpuk. Mohon, sekali lagi mohon Pak Dirjen dan Pak Ali Jamil, urusan perbaikan tanah kita masukkan lagi. Saya dari praksi PAN secara resmi memohon dan mendukung, kembalikan lagi CTA kita, kembalikan lagi organik kita para subsidi. Resmi kita mengajukan pada hari ini. Kenapa begitu? Sudah begini kenyataan tani kita ini. Ingin dua, kaprisnya ingin meluas, susah juga, gak bisa tetap. Apa yang kita mau, susah juga. Ya sudah, kembalikan seperti apa adanya. Orang kita gagal dari penyuluhnya kok. Di penyuluh kita tidak berjalan. Ada satu kecamatan di kabupaten, salah satu kabupaten di dapil yang kita ada. Gara-gara penyuluh tidak mengerti, tidak masuk RDKK-nya. Ya tidak kebagian pupuk lah, gak ada alokasinya. Luar biasa. Ini kan penyuluh kita ini Pak BPSDM, mohon lebih banyak ini apa namanya itu didorong agar mereka itu mengerti. Bukan hanya persoalan gaji, tapi kemampuan mereka juga butuh didorong. Dan ini termasuk mungkin kadis-kadis di tingkat kabupaten kota punya sensitivitas yang baik, bukan harus dari proyek kadis-kadis itu. Tapi betul sistem bekerja kita itu dibangun, terorganisir, terintegrasi semua. Yang selanjutnya, Pak, teknologi pertanian kita ya. Nah, kita udah gak bisa ngomong hop, ini apa, speechless lah urusan teknologi ini. Orang kita di BRIN semua, yang ada di kita juga udah susah anggarannya, yang ada juga susah dibuka. Tapi kita berharap yang ada aja kita mampukan Pak Dirjen, Pak Litbang kita ini nanti besok hari dirubah apa namanya kita belum tahu. Yang terakhir, sekali lagi kami mohon dari praksi PAN, apa mungkin gak kita menentukan sebuah harga agar petani terukur pendapatannya. Walaupun kita mengikuti harga pasar, tapi paling tidak kita punya spare. Mana harga pasar terendah agar petani kita tidak rugi. Kan gak ada masalah kalau kebijakan politik seperti itu yang kita lakukan. Dulu Bulog sergap gabah. Nah sekarang gini Pak Bulog, petani kita gak mau jual ke Bulog gara-gara rendah harganya. Mungkin Pak Bulog juga gak mau beresiko tinggi dengan tugas yang ditugaskan, walaupun penugasan. Kalau bikin Bapak masalah dengan pertanyaan BPK kan rumit Pak ya. Ya apa adanya juga akhirnya. Nah artinya kan butuh kesepakatan di seluruh kekuatan hot stakeholder pangan kita, bagaimana petani kita mendapatkan jaminan. Terima kasih pimpinan, mohon maaf Pak Sekjen dan semua, jika kita agak keras urusan penderitaan petani kita itu. Kalau kita gak ngomong begini, apa maknanya kita hadir di Komisi 4 ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.